kita desakkan adalah seluruh korban harus mendapat hak restitusi, bukan santunan. Nah, kalau cuma santunan itu, ya orang santunan boleh saja ya, kasih santunan sebagai empati, nyumbang juga boleh gitu, kasih rumah boleh sebagai empati. Tapi kan tanggung jawab negara bukan soal santunan itu, tanggung jawab negara harus utuh terberikan kepada korban. Nah, untuk mengklarifikasi semua fakta itu, maka pemerintah harus rendah hati untuk melibatkan komunitas Aremania dalam mengumpulkan fakta. Tidak ada kebenaran tanpa suara korban, itu rumus yang tidak bisa dibantah.